العلم يسوع الانفع والمال dan Yesus nafkah ilmu akan terus berkembang di saat kita mau menginfakkan ilmu kita, memberikan ilmu kita kepada orang lain. Di saat kita punya ilmu kemudian kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, kepada masyarakat, maka ilmu yang kita punya akan berkembang. Kita ngerti ilmu ya, sedikitnya kita ngerti. Balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada syariat ini walaupun hanya satu ayat. Di saat kita ada ilmu kemudian kita sedikitnya sudah memahami, ajarkan orang, kasih tahu orang, maka ilmu yang kita kasih tahu orang, yang kita ajarin orang, enggak kudu buka majelis, kita bisa dakwah di sekolah kita, betul, kita bisa dakwah di kampus kita, kita bisa dakwah di kantor kita, kita bisa dakwah di pasar, kawan-kawan kita kita kasih tahu, oh begini yang benar, itu salah. Maka apa ilmu tersebut yang kita ajarkan, beritahukan kepada orang lain, kita infakkan kepada orang lain, akan terus berkembang, akan terus tumbuh. Tapi harta akan berkurang dengan sebab kita belanjain. Kita punya harta, kita keluarin terus, habis lama-lama. Tapi kalau ilmu, di saat kita keluarin tuh ilmu, maka ilmu nggak akan habis, para ilmu tersebut akan terus berkembang. Paham nggak? Punya duit 1 miliar dikeluarin tiap hari, berkurang. Lama-lama habis ya. Tapi kalau ilmu di saat kita keluarin, dia akan habis, malah akan terus berkembang. Paham enggak?